Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, jangan lupa di like dulu ya, dan juga di subscribe. Dan bagi kalian yang belum mengaktifkan notifikasi, aktifkan dulu ya kan. Terima kasih. Yo, WhatsApp, selamat datang lagi, welcome back, kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini kita bakal lanjutin lagi GTA DYOM nya bersama Ucok. Ucok DYOM ya kawan-kawan. Oke, bagi kalian yang belum like videonya, langsung saja scroll ke bawah dan tonjok like-nya sampai tersubscribe ya kawan-kawan. Waduh deh kau. Oke, bagi kalian yang belum follow Instagramnya Rigira, langsung saja follow ya kawan-kawan. Oke, terima kasih. Oke, mantap sekali itu tadi dia sambutan dari Ucok ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini langsung saja nih kita lanjutkan misi yang kemarin gitu ya kan. Di Ucok ini, Ucok diserang teroris part 2. Kemarin kan kita udah ngebasmi gitu kan, ngebasmi semua teroris. Jadi gimana lagi nih ya, atau datang kembali gitu kan. Oke, selamat bermain. Oke, dari mantap jiwa ini ya, semoga menjawab ya penasaran gua. Semua teroris pun dikalahkan. Nah, kan kemarin itu ada skin mobilnya. Ampun, saya tidak akan melakukan itu lagi. Diam, mending kau ikut kami ke penjara. Iya, daripada saya tembak kau. Mengapa kau menjadi teroris, ha? Ayo, ikut kami ke penjara. Mampus dibawa ke penjara gitu ya kan kawan-kawan. Naik mobilmu. Oke, kita bakal naik ya. Kita bakal tonjok semuanya nih, ikut-ikut woi. Ikut semuanya enggak, ha? Oke, bakal kita ikuti suruh mereka ya. Oke. Oke, dan ini by the way udah enggak keras kayak kemarin lagi ya tempatnya ya kawan-kawan, karena ini mobil skin mobilnya udah gua bubarin ya, udah gua cabut. Dan ini dia sudah bener ya kan. Ternyata memang dugaan gua ini. Oh, oke, kebuka otomatis, sip. Kita pakai mobil atau apa nih ya? Kita coba ke sini dulu deh, kita coba lihat apabila. Mending kita ke kantor polisi. Oke, bentar. Berarti kita harus pakai mobil di sini ya. Buka lagi. Oke, mantap. Kita harus pakai mobil yang ini deh ya, emergency ini nih. Nggak bisa ini, mana ini mobilnya nih? Mobil ini nggak bisa juga nih, gimana nih? Mobil mana nih? Mobil ini deh kayaknya nih. Ah, nggak bisa juga, kenapa nggak bisa semuanya nih ya kawan-kawan. Nah, ini dia mobil kita kemarin gitu kan. Oke, mantap sekali, ini dia mobilnya. Eh, ini mobilnya yang kemarin dah. Berarti ada tadi skinnya yang lain maksudnya ya. Pokoknya mobilnya ada skinnya yang gue cabut tadi dah pokoknya. Buka pak. Pak, buka pak. Woi. Eh buset, nggak dibukain dong. Ya udah deh, kita lewat samping aja deh ya kawan-kawan. Oke, situ para TNI-nya juga masih berjaga-jaga ya. Oke, dan kita bakal menuju kantor polisi ini ya. Apakah mereka akan dipenjara dan dihukum seumur hidup gitu ya kan di penjara? Aku juga tidak tahu. Mari kita lihat saja nanti ya kawan-kawan. Gua penasaran banget nih mereka bakal dihukum seperti apa gitu loh ya kan. Ini kita nih ceritanya ngebawa para teroris tadi atau enggak ya? Soalnya terorisnya udah gua tonjok tapi dia nggak masuk juga gitu ya ke dalam mobil. Gua juga nggak tahu, kita mungkin menjadi pemimpinnya di sini ya kan, bukan kita yang ngebawa, bisa jadi gitu ya kan. Oke, jadi kita kesini dulu ya kawan-kawan, kita parkir di sini. Oke, parkir, udah parkir ini pak. Oh parkirnya di situ. Alright, oke, kita parkirnya di depan sini, udah ada khusus di sini ya, khusus komandannya nih kita nih. Mantap. Terima kasih kalian sudah melawan teroris dan menyelamatkan warga. Oh, ini pimpinan kita lagi nih. Iya, sama-sama. Oke, sama-sama pak. Dan akhirnya ia menjadi prajurit terhebat. Prajurit terhebat boy. Ini berkat Ucok juga gitu kan, nelpon tadi. Tamat. Oh, begitu ceritanya. Berarti tadi terorisnya sudah di penjara semuanya gitu ya kan kawan. Semuanya sudah aman, berarti clear. Kampung Ucok juga clear dari teroris. Mantap sekali, mantap jiwa, mantap boy. Oke ya kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian sudah nonton video gue sampai video ini. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.